Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita setelah sholat jamaah duhur dapat mengikuti kegiatan majlis taklim singkat atau bilqasar. Ya. Mudah-mudahan yang akan kita kaji bersama dan termasuk yang sudah kita pelajari yang lalu itu akan menambah ilmu yang manfaat, juga menambah umur yang barokah, kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini kami ganti karena Pak Rektor tak berhalangan, maka kami diminta untuk mengisi. Beliau ditunjuk atau punya topik yaitu Islam rahmatan lil alamin. Perintah Allah dengan pernyataannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Nabi Muhammad disuruh bawa muatan misi rahmatan lil alamin sesuai dengan pernyataan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak menyuruh kamu untuk apa-apa kecuali saya suruh membawa rahmat untuk seluruh alam. Jadi posisi Nabi Muhammad sebagai penyampai. Dia juga buat pernyataan juga, wa ma ana illa illal balagul mubin. Nah, rahmat niku nek kita pelajari dari ilmu akhlak. Rahmat itu sifatnya global. Jadi misalnya bumi bundar isinya macam-macam. Apa Pak isinya rahmat? Isinya ya rezeki, ilmu, iman, termasuk aman, selamat, barokah, itu isinya rahmat. Jadi sifatnya global. Maka dari kata-kata rahmat kok bisa merahmati seluruh alam. Nah, jadi rahmat itu isinya kalau kita lihat dari sifat-sifat Allah yang bagus yang disebut dengan walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang bagus, maka kamu mengundanglah, mintalah dengan sifat-sifat Allah itu yang bagus itu. Maka kalau kita lihat rahmat itu kan artinya kan pertolongan. Misal pertolongan kok bisa ngatasi sak dunia. Itu kalau dihubungkan dengan Asmaul Husna, Allah kan punya sifat Al-Mukit, ada mukit itu ngekei pangan, muatno. Ono mane Al-Hafid, jaga. Ada lagi Al-Mukmin, mengamankan. Sampai termasuk mencerdaskan, Ar-Rasyid. Terus juga Leono Kawulan itu gampang iso emosional. Allah itu punya sifat As-Sabur, nyabar nol. Jadi kita yakin bahwa dengan kata-kata rahmat itu bisa mengatasi seluruh alam. Malah dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan Allah itu sibuk melayani
permintaane makhluke. Jadi Allah yas'alu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu melayani ya, makhluk di bumi dan di langit setiap hari kulla yaumin. Lah Allah dalam keadaan sibuk artinya melayani, fi sya'an itu dalam keadaan sibuk. Lah disitulah bahwa Islam mantap mengalami rahmat seluruh alam itu ya didukung atau melalui pendekatan tauhid, tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad maksud ya enggak dermonggo nabi itu ya, enggak kuat ya melayani makhluk seluruh alam langit landik buminya. Nah disitulah hebatnya pernyataan Islam tanggung jawab, tapi di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirnya kita sebagai pemeluk bersyukur bangga, dan kita juga tambah yakin bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'ala. Islam itu luhur, tidak ada yang mengkuli. Dalile ana wong gak mantep nang Islam iku nyane wong gak ngerti. Jadi tatkala kita memahami seperti itu, ya Allah, saya ini didukung, didampingi, diamankan oleh Islam. Pokoknya manut aturan Islam ya melok selamat. Ya. Islam itu jadi barang yang berharga. Kalau orang itu mau ngikuti barang yang berharga, orangnya ikut berharga. Tapi nek gak mau nanut nang barang berharga, ya jangan menyesal kalau tidak berharga. Nah, itulah para jamaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nas'aluka mujibati rahmatik. Wa za'inu ma'firatik wal ghanimata min kulli birin. Wassalamata min kulli ismin la tada'lana ila wakarta. Wa la hamman ila farashta. Wa la hajatan ya la faridun ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.